Kita mendorong ekonomi kreatif sebagai bagian dari transisi transformasi ekonomi kita dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi yang lebih kreatif. Ekonomi kreatif ini 99% dipopang oleh UMKM, dan UMKM ini jumlahnya sudah 64 juta dengan kontribusi terhadap PDB 61%, dan 65% target kontribusi di atas tahun 2025. Kami melihat bahwa kuliner, kriya, dan fashion ini akan menjadi lokomotif. Kuliner 42%, fashion 18%, dan kriya sebesar 15%. Ini luar biasa kontribusinya terhadap ekonomi kita, dan kita harus terus mendorong teknologi dan platform digital. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sekarang mencetak luar biasa 20 juta UMKM yang sudah onboarding